Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana li'abdihi fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyyin ulumi wal hikam. Hadirin, Bapak Ibu guru-guru yang kami muliakan, setiap langkah yang paling mulia, mari oleh kita dengan senantiasanya untuk selalu memuja, memuji Allah ilahi rabbil jalali wal ikram. Salam dan salam senantiasa pula kita alamatkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula kepada para sahabat warga beliau sekalian. Hadirin, guru-guru yang kami muliakan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Al-mu'minul qawiyyun khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi." Mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mu'min-mu'min yang lemah. Dua-duanya mu'min, tapi Allah lebih condong kepada mu'min yang kuat. Allah tidak memilih kepada mu'min-mu'min yang lemah. Mu'min kuat, menurut kata para ulama, kriterianya terindikasi oleh mereka berilmu. Artinya mukmin-mukmin yang dimaksud mukmin kuat adalah mukmin-mukmin yang berilmu. Sebab sudah barang pasti segala bentuk ibadat tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan maka sama seperti tidak beribadat. Ibadah puasa yang kita lakukan manakala hanya ilmu tentang puasa maka sama lagi hanya puasa. Zakat fitrah yang akan datang. Kemudian anda pelajari kiban sistem zakat fitrah. Tajuk zakat sama seperti tidak mengeluarkan zakat. Ibadah puasa pun yang sedang kita jalani. Sembahyang yang kedanya puput. Manakala tidak dimotori oleh ilmu pengetahuan. Sama seperti tidak beribadat. Maka di antara tanda-tanda akhir zaman. Rasulullah sering menyatakan bahwa akan banyak di akhir masa umat-umatnya yang rajin ibadat tapi sedikit yang mau membenarkan ibadat. Maka hana hirun dan kadang urung sembahyang ramai, yang kubutui sembahyang sedikit, yang berpuasa pun banyak tapi yang didapat daripada ibadah puasanya cuma lapar dan dahaga. Mereka tidak pernah belajar tentang cara-cara berpuasa yang sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Umpama contoh, maka ayam dak kalon-kalon bapa, urung-urung agam, urineng hum urung agam ini. Betata prati-prati ke sembahyang. Beliau di saat sujud, gaki watena sujud, ana medegon. Kaki ke anak kaki terangkat bahkan ada yang model jatuh. Rubah anak kaki tubuhun anak kaki, dia tidak paham bahwa itu anggota sujud yang wajib dalam sujud. Menggantung kaki bak sujud, nyen batu sembahyang. Orang sembahyang le, yang paham tentang aturan sembahyang sedikit. Pula le takala nururina buat tega sembahyang. Lam fiqih mazhab Syafi'i, kulit dagu wajib tutup. Buat tega tu, mukena nyen kulit keng wajib tutup. Tapi lu rinang ke sembahyang, wate ke pakai mukena kulit dagu nampak, dia tidak faham bahawa itu aurat. Nampak kulit dagu dalam sembahyang, batu sembahyang. Sembahyang cuma. Pula lu rinang wate ke hutung, gebuk alas, utai kenyan bedak. Pui kenyan semen panjang, pui semen adalah. Yang kepek-pek. Wate ke buka keran getung i, beliau membasuh muka. Dia tidak faham mana-mana air mutlak, kebagi putus dan sebagainya. Wate ni cok i,
nusap, nebasuh muka, air suci tersebut bercampur dengan benda-benda suci. Dah benda suci, bedak. Sekedih ibunung, hantuk bak kulit muka, nyan wudu salah. Wudu tidak sah. Hansah wudu, ansah sembahyang. Pakat cuma leurina muragam bak ibadat, dia tidak faham. Karena dalam tanda kutip, ibadat rajin. Membenarkan ibadat, ini yang sedikit malas. Kadang-kadang nabut, tip malam Jumaat ururagam nabut. Atai ka malam Jumaat kadipek koyok ikonya. Pura-pura tertip. Atai na pengajian nak taklim. Sampai-sampai bau. Sehingga ke ibadat rajin. Nyoku yang kekul nenek tu tanya jamun. Jemun ibadat. Pula pingkui tukui tangan. Mubi anda pandang anda pahala. Hadirin hadirat, gure-gure yang kamu mulia. Yang Allah perlukan dari ibadah kita, bukan banyaknya. Yang Allah perlukan dari ibadah kita bukan kuantitas, bukan jumlah. Yang Allah perlukan dari ibadah kita adalah kualitas. Maka dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda, kata Rasul, sedikit paham ilmu hukum itu lebih baik daripada banyaknya beribadah. Sedikit paham ilmu hukum itu lebih baik daripada banyaknya beribadah. Sebab yang Allah perlukan bukan banyak, tapi benar dalam beribadat. Yang Allah perlukan ibadat kita sesuai dengan aturan, bukan melanggar aturan. Maka ilmu, mempelajari ilmu untuk sah ibadat adalah sebuah kewajiban. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Ad-Darimi, ada sebuah peristiwa. Rasulullah waktu duduk di masjid, beliau tak masuk menunaikan salat. Rasulullah nedam di bab pintu masjid. Beliau melihat ada dua golongan sahabat Rasulullah dalam masjid. Tumpuk belahwi dengan tumpuk belahnu. Tumpuk belahwi sahabat Nabi sedang membaca Quran. Yang belahnu ada sahabat Nabi sedang mengajar. Lain duduk mendengarkan pelajaran. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dua golongan sahabatku ini adalah orang paling mulia pada Allah. Rasulullah nusul silap. Nutamanglah masjid. Lalu Rasulullah ahlih nubuk sembilan sunat. Nuduk Rasulullah dengan golongan sebelah kanan. Yang bud lain dengan bud. Ulama hadis mengembarkan, memperjelas bahawa merna ilmu agama, mempelajari hukum, mempelajari ilmu itu lebih mulia dan lebih besar pahalanya daripada ibadat-ibadat lain. Termasuk baca Quran. Sebab sudah barang pasti Quran yang dibaca pasti salah. Apabila yang membaca Quran tidak berilmu tata cara baca Quran yang benar. Maka hanairun urung baca Quran. Yang gak-gak tu gekun kari. Yang brok-brok tu gekun karu. Yang putih-putih positif waktu yang ok-ok bakmiknya. Yang hana aturan maksudnya. Melanggar hukum-hukum kode etik, tajwid dan sebagainya. Hana paham tak idhar, ikhfa, ikhlas, terus bagaimana cara baca. Pakai bahan sifut-sifut dalam huruf tu dan sebagainya. Maka dipastikan bacaan Qur'annya itu berdosa. Karena pekan hana mempelajari terlebih dulu cara baca Qur'an yang benar. Maka ini maksud orang jahil. Kan yang hantaman S1, Bapak. Yang kira jahil kan hantaman S2. Seseorang dikatakan jahil ketika dia beribadat. Menemukan situasi sulit dalam beribadat. Hana menghadapi yang jahil. Contoh, tidur orang ke sembahyang. Bak rakaat kedua, tuan itu. Dah sahut awal. Langsung kepada Allahu Akbar. Nyewat tetuk badam, mu tengah ketuk tuan ke dia. Latih langsung ikut. Kudu, kudang, kudu, kudang. Menyedih dengan lengan, ikut dengan kuplung. Masa ke dia, hanamu pun. Gedang pihana mufuk nyan jahil. Munyo guduk pakai ban resiko, munyo gedang pakai ban kelanjutan, dia tak faham nyan jahil. Seorang kena impus, pakai ban cara wudu, pakai ban cara tayamum, pakai ban cara sembahyang, dia tak faham nyan jahil. Walaupun titel ngopaho. Maaf, titel puno profesor, doktor, pulan bin pulin. SPD, MPD, BLT, PKH, puo di dul.
Ketika alim pada bidang dunia, jahil pada bidang akhirat, inilah yang dimaksud dengan awam. Adil hadirat gure-gure yang kamu pemulia. Dunia si'at sebagai bapak. Apa yang kita cari, semuanya wajib dipertanggungjawabkan. Maka teka diurung-urung keculak dalam neraka Allah gara-gara hana sembahyang, cocok. Urung keculak dalam neraka gara-gara hana puasa, cocok. Singoh tapi orang udah. Nah getik dalam neraka sapat ngurung hana sembahyang, sapat ngurung hana puasa. Siapa mereka? Urung-urung yang sembahyang. Urung-urung yang puasa. Menjadilah sebuah pertanyaan. Pakon, rupanya salat dan puasa kita bukan dengan ilmu pengetahuan. Nyoko yang pegak ketanya. Jut saban ngurung ubah sembahyang, saban ngurung ubah puasa, patempat dalam neraka. Hadirin hadirat gure-gure yang kami pemulia. Kita tidak pernah belajar dari semangat orang-orang dulu ketika menuntut ilmu. Gure-gure ketanya sering disebut dalam kampung-kampung. Kitab furuk masail. Menyokan furuk masail. Biasa dalam kampung-kampung. Sabila itu dan sebagainya. Kitab furuk masail. Pengarang kitab tersebut seorang ulama Thailand. Muhammad Daud Fatani. Bahkan bukan Fatani karena nak di Thailand. Sebuah kampung bernama Fatani. Beliau salah satu ulama yang Allah berikan umurnya panjang. Hampir mencapai 159 tahun. Contoh 50 sekian. Beliau alim. Murno ba'ayah, ayahnya seorang ulama. Lalu diajarkan oleh kakeknya, kakeknya juga seorang ulama. Oleh kamalim, beliau mendengar ada sebuah negeri yang sedang berkembang peradaban Islam luar biasa. Aceh, Pak. Beliau hijrah dari Thailand, ge'ebut, membulun-bulun, ge'abut kena wajib. Gurunya dua. Dua tahun beliau di Aceh ketika kita membaca literatur sejarahnya. Pertama gurunya Syekh Muhammad Zaini Al-Ashi. Kedua, Syekh Abu Diawe Gedah. Kecamatan Pusangan Sebelah Kerung, Kabupaten Birut. Beliau ulama Yaman yang singgah dan wafat di kampung Abu Awe Gedah. Dinisbahkan namanya. Ketika tatib ilmi, nukun legurai le Abu Syekh Awe Gedah. Daud Muhammad Daud Fatani, bedah yang boleh. Semangatnya luar biasa. Nu'iklam jalau, nu'iklam kapai, ni'abut ke dia muka. Lepdoton di muka, 5 tahun di Madinah. Sampai beliau wafat di sana. Ia ingin kita sampaikan apa? Semangatnya belajar. Walaupun sudah alim, tapi semangat luar biasa. Bulan 12 bersahabat. Ilun diundang di Permasa. Persatuan Masyarakat Aceh di Kota Batang. Untuk biceramah maulud. Alun namura alun biceramah. Kena uang. Maka alun dipakat untuk berziarah makam ulama Aceh yang ada di Pulau Batang. Yang luar biasa. Dari Pulau Batang, Said Lombok, Lebih Kirung. Daerah 40 menit lah. Tolak ke sebuah pulau bernama Pulau Tuluk. Hana raya pulaunya, ubi komplek tanyonya. Yang ada cuma 3 makam. Pertama langsung, Wateta Airport, makam ulama Maghribi, Maroko. Kedua, enam makam di tepian Amusona. Yang gelar dipakai kubah. Pak Wateta Kunan, long terharu. Long baca berbatu nisan. Syekh Muhammad Ainun Sharif bin Maulana Ishaq Samudra Pasir. Al-Ashi, ba'abad sekurung Hijriah. Yang pegak long sedih, beliau meninggalkan kampung halamannya, anak istri terus sebagainya. Ahli alim, gi'abah agama, sampai wafat, jauh daripada negerinya sendiri. Semangat beliau, orang-orang dulu ketika belajar luar biasa. Maka kata Rasulullah, ni'amatani makbunun, fihi makasirun minan nas, as-sahatu wal-fagharu. Hadis Sahih Bukhari. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh umatku. Pertama nikmat sehat, kedua nikmat punya waktu luang. Wate sehat hana bakbut, wate sehat hana ibadah, wate kasakit baru hawa ibadat. Wate na wate pegahan sempat, wate kasibuk pegah tahamdumi. Maka kata Hatim Al-Aqsam, sebagai penutup ingin saya sampaikan, ada 4 manusia yang paling menyesal dalam hidupnya. Pertama, yang paling menyesal itulah mereka-mereka yang Allah berlihat tak orang-orang kaya. Pajang kaya, orang kaya yang telah wate miskin. Ketika dia kaya enggan infak, wakaf, sedekah dan sebagainya. Wate miskin baru gucap, sekedi lung kaya, sekedi lung kaya, sekedi lung kaya. Kata kedi kata fin ngari. Kedua telah orang-orang muda. Kapan mereka menyesal? Ketika tua. Malam baru lompak lompak datang di awal gedah. Ambah dia makam Abu Syekh kena masjid. Ah dia berceramah teruk bapak yang kata hati tak gemak jalan lu pegah balun.
Ustaz, betul lagi ustaz berah. Menyujud lu putar watak ustaz. Lu hawal lu duduk buat masa muda lu. Lu tanya bapaknya, hei telah ni bapak? Telah lah ustaz. Maksud tergedi bapak, gebi muda dalam di Allah. Putar nak cita-cita. Gesah bak lu. Menyolong muda tengku, lu nak tamah perumah sabah tu. Aku fikir kena jabut. Yang kejut ketanya anak muda, belagai umur muda. Ibu mamih atau memerasa. Tanya anak muda belagai ugro. Ibu syung atau payahbo. Kagasin bebo. Kaitam bekuto, kabangai beklau. Jadi kalau malam nyonya ke mana-mana urung-urung karak pensiun. Dunia akhirat karak pensiun Pak sama. Anak-anak muda, eh tapi dia dengan jarak anak-anak muda. Semangat kita untuk beribadah sudah mulai kurang. Ada gurai pitungku khairu rajuli nusumbut titip tabe. Tapi kita bisa melihat jamaah memang yang sah-sah saja-saja. Ini ada malam nyonya dan ibu-ibunya, merilah jumaah. Wajah-wajah dan ibu nampak wajah-wajah ahli syurga. Bila ni kami kalau belum pegah. Ni dengar ni. Nampak wajah-wajah ahli syurga. Menyesal orang nombor ilai. Orang singkat mendengar. Itulah orang-orang yang Allah beri sihat. Orang yang muda, pajak telah wajah tuha. Orang sihat, pajak telah wajah sakit. Wajah ke sakit, baru hawa, ke ibadat. Gedengar subang, baru hawa, kena jamaah. Wajah ke sakit, pupanih maah, bapak-bapak, kena tetap. Jarak kaweng, bibi kairut. Paling-paling, ikut kursi roda, alip rumah tu, pak. Bengah itulah ulua ya adik. Seput yakut. Nyontai yang bakdron ibu berjujur. Biar sulit dron. Tekedi tengah nadai lakar. Nuh lauro. Dah hadis nadai padai. Kerai terujun sopun nukut. Aku padai kekut fot. Ditanya mencuruh-curuh bulut dihinan. Emang itu sunnatullah. Watak kata sakit baru. Dah dengar suazan. Baru hawa tak jamaah. Dah pegang bak purmoh. Tuhan agak terang lewang. Ditanya lewang putar ni pegang. Wang. Ayah masuji azan. Oh dah sakit. Itulah urun nombor ikut. Yang paling menyesal dalam hidupnya. Itulah mereka yang Allah berikan umur. Hidup. Kapan mereka menyesal? Ketika mereka mati. Waktu mati baru itulah. Ya Allah ni pudik luk ti'at. Fa'asadakah luk nuk musdekah. Wa aku minah salihin. Dan engkau akan melihat aku menjadi orang-orang saleh. Ya Allah ti'at. Asam kandis. Asam gulugur. Ketiga asam siriang-riang. Menangis mayat di pintu kubur. Teringat badan tidak sembahyang. Ala hai ujun baik katu dilai. Sebijah pade golom lung pula. Ala hai tubuh baik mati dilai. Sembahyang limung golom lung kata. Takut-takut oh malam jula. Seput-seput oh mati suwa. Lebih lem temakut di dalam uruk. Hana so tulung malaikat siksa. Gugur bunga karena layu. Gugur iman karena nafsu. Gugur cinta karena cemburu. Gugur derajat tak punya ilmu. Hina alam dunia, hana harta. Hina bat Tuhan, hana ilmi. Menyuhawa ke Siti Kim, bekayim taduk bat binih payah. Menyukarumih, hana payah lekim. Menyukamalim, hana payah lekaya. Semoga kiranya, ibadat kita nyu. Buna ilmi pengetahuan, biar ibadat kita itu sukses dunia dan akhirat. Hadanallah, yakum ajma'in, usikum binafsi bitaqwallah, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.